judul dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Geopos Radar Madiun. Senang sekali jumpa kembali. Mungkin tadi pagi Imas sudah berjumpa live bersama dengan teman-teman, tapi beda teman-teman ya. Karena kalau pagi tadi kita live headline news apa aja sih yang menarik di koran Geopos Radar Madiun. Tapi kalau sore hari ini teman-teman, Imas akan mencoba live, join live ya, lebih tepatnya join live bersama dengan orang nomor satu yang ada di Ponorogo, seperti itu. Sambil dipersiapkan semuanya teman-teman ya, kita tunggu sebentar dulu. Oke, baik teman-teman, mohon maaf kalau tadi sempat menunggu lama karena memang semuanya masih dipersiapkan. Oke, teman-teman, di kesempatan sore hari ini Imas akan mengundang orang nomor satu yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pasti teman-teman Geopos Radar Madiun sudah tahu semuanya. Nanti Imas akan join live bersama dengan Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Ipong Mukhlisoni. Nah, kita nanti mencoba berbincang mengenai bagaimana sih puasa 19 yang ada di Kabupaten Ponorogo. Imas coba undang dulu. Sepertinya belum masuk teman-teman ya. Oke, sambil menunggu Bapak Bupati join live bareng kita, teman-teman mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, atau mungkin ada sejumlah saran dan juga kritik yang membangun. Ini teman-teman bisa menyampaikan di kolom komentar, atau mungkin teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di diri teman-teman semuanya, khususnya masyarakat Ponorogo, dan juga kritik yang membangun ya, karena ini semua juga demi kebaikan kita bersama, seperti itu. Atau mungkin teman-teman ingin cerita-cerita bagaimana sih puasa, suasana puasa di tengah pandemi seperti ini. Kan memang di tahun 2020 kali ini kita semuanya tengah merasakan puasa di tengah pandemi. Memang situasinya juga cukup memprihatinkan, seperti itu.
Oke, coba teman-teman kita sambil nunggu Pak Ipong join live bareng kita dulu ya. Oke, 20 kali ini memang ada yang sedikit berbeda dari biasanya. Kita berpuasa di tengah pandemi, di tengah COVID-19, dan memang hal tersebut berdampak tidak hanya pada satu orang saja, tapi juga berdampak pada keseluruhan sektor, mulai dari meskipun ada beberapa transportasi yang sudah dibuka ya, seperti halnya transportasi umum, darat, dan lain sebagainya, ini juga tengah sudah dibuka, tapi tetap saja situasi dan juga kondisinya pun juga masih seperti ini. Belum ada? Masih. Oke. Oke, teman-teman, kita masih nunggu Bapak Ipong dulu ya. Mungkin masih prepare juga. Karena Ima sendiri juga paham beliau orang yang luar biasa, dan beliau ini adalah orang yang seperti ini. Nah, sekali lagi nanti Mas coba akan menanyakan bagaimana sih situasi dan juga kondisi Ponorogo di tengah pandemi ini, apalagi di bulan Ramadan. Terus kita tahu teman-teman ya, di Ponorogo sendiri pasti ada sudah ada yang positif COVID-19 seperti itu. Kalau Mas mendapati informasi sih kurang lebih ada 12-an teman-teman itu yang positif COVID-19, namun itu secara kumulatif. Kita coba nanti terus mengulik sebenarnya yang sudah sembuh itu ada beberapa wilayah-wilayah memang yang klasternya itu sama, ada beberapa yang beda juga, ada bermunculan klaster-klaster baru seperti itu. Jadi kita nanti coba tanya-tanya dengan Bapak Ipong Mukisoni selaku Bupati Ponorogo. Oh iya, nanti kalau mungkin teman-teman juga nanti pertanyaan ini masih ngakan sekali lagi ya, silahkan untuk disampaikan di kolom komentar. Nah teman-teman, sepertinya Bapak Ipong sudah bergabung bersama dengan kita. Oh oke, okay. Kita coba sudah coba join. Assalamualaikum Pak Ipong. Sudah mulai ya? Sudah. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ipong. Ya sore. Ya sore. Sudah mulai apa masih tas-tas? Mungkin saya lebih mendekat ya biar suara. Ya sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak. Baik, Mbak. Iya, perkenalkan Bapak, saya Imas. Ya, baik, baik, sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa ya, Bapak ya? Insya Allah. Imas puasa nggak? Insya Allah, karena... Oh, alhamdulillah puasa, Bapak. Insya Allah, mudah-mudahan nanti Pak Ipong semangat, lancar sampai nanti berbuka. Ya, amin, amin, ya. Ya, amin, amin, ya. Pak Ipong ini kok pakai baju ini, pakai baju sedan? Pak Ipong mau ada acara goes? Ya, saya kan tiap hari. Saya kan tiap hari. Sedan, karena puasa ini. Sudah, sejak. Tahun yang lalu setiap hari sepeda terus. Karena sepeda itu yang paling menyenangkan. Nah, tapi kalau di wilayah kantor Jawa Plus Radar Madiun sendiri ini sedang hujan Pak Ipong, bagaimana di Ponorogo? Ya ini juga ya, barusan ini hujan, juga barusan hujan, tapi sekarang sudah tidak ini seperti ya, tidak ini seperti ya, atau masih terkirim, atau masih terkirim sedikit. Tapi kalau hujan ya, kalau hujan ya. Oh enggak, kalau hujan enggak, kalau hujan enggak jadi sepedanya. Oh iya Bapak ya.
Oke, okay, baik Pak Ipong, ini saya akan coba tanya-tanya sedikit Pak Ipong. Ini tentunya dari pertanyaan teman-teman Jopo Sadar Madiun juga yang nitip pertanyaan untuk jenengan seperti itu. Ya. Boleh ya Pak Ipong ya? Oke. Okay. Boleh. Oke, okay, baik. Boleh. Pak Ipong, ini kan untuk saat ini kan memang sedang pandemi, kita tahu. Seperti apa Bapak? Ya, kalau ya, di Pondok Kopi Bali, membaik. Memang ada yang terkonfirmasi. Tapi hampir semua yang positif itu dari luar Ponorogo. Bukan Ponorogo sendiri, Ponorogo yang di Ponorogo bukan. Jadi total sampai dengan hari ini ada yang terkonfirmasi positif itu 6 orang. Itu dari Kolilo, Master Kolilo itu adalah mengikuti pelatihan petugas kesehatan di Sukolilo. Yang empat orang itu habis menginap di Jakarta. Dikatakan dokter dari kemanya. Tapi 12 orang sudah sembuh. Amin. Pak Ipong, untuk yang sudah sembuh sendiri, ini dari klaster dari kedua klaster atau hanya dari satu klaster saja? Yang dari klaster yang dekat. Oh, begitu. Ya, jadi dari klaster sudah tiga, insya Allah akan sembuh. Oke, tapi ini masih ada warga Ponorogo lagi yang menunggu hasil swab, masih ada Pak Ipong? Kita swab, sekarang lagi kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya membaik, Jih Bapak, sehingga Ponorogo sendiri juga aman. Semuanya sehat. Amin. Nah, Pak Ipong, kan dari yang disampaikan jenengan tadi, memang ada yang sembuh, tetapi di sisi lain juga ada kemunculan pasien COVID-19 yang baru. Nah, melihat dari itu sebenarnya bagaimana sih, Bapak, untuk kedisiplinan warga Ponorogo sendiri untuk mematuhi anjuran mengenai protap pencegahan COVID-19 ini? Kebetulan di Ponorogo ketat seperti daerah yang menyelenggarakan PSBB. Jadi kita lebih banyak menganjurkan cuci tangan, masker, physical distancing, aktivitas sehari-hari masyarakat berjalan. Yang profesinya petani ya sudah petani ya. Yang dia profesinya sudah di warung, pakai masker, jangan pakai masker. Oke, berarti memang ada pembatasan-pembatasan juga, Jih Bapak?
bukan pembatasan, bukan pembatasan, tapi aturan kesehatan. Kalau pembatasan tidak ada, pembatasan tidak ada. Oh, tidak ada. Oke, baik. Nah, Bapak, ini kan kita tahu kalau untuk saat ini kan memang sedang Ramadan. Biasanya mudik ini menjadi tradisi yang ada setiap tahunnya. Dan saya sendiri juga mendapati informasi ini ada satu warga Ponorogo yang pulang dari Surabaya. Ini ternyata hasil rapid testnya reaktif, Bapak. Ini kan berarti tandanya mudik bisa membahayakan keluarga yang ada di kampung. Ini sebenarnya tanggapan dari Pak Ipong sendiri bagaimana? Oh tentu. Jadi mudik ini sangat membahayakan masyarakat. Karena kita kan orang yang mudik ini sehat apa tidak, kita tidak tahu yang mudik ini bertemu dengan siapa saja. Kita dari daerah-daerah yang jelas menjadi epicentrum COVID seperti Jabodetabek, Surabaya. Oke, benar. Apalagi dari mereka untuk berbagai anjuran, kalau di sebuah daerah. Pandemi, maka sebaiknya warga keluar. Memang seharusnya ada putih, terutama dari daerah yang mencuri atau mencuri, terutama dari daerah yang mudik, karena mudik bagaimana. Nah, sebagai contoh, dia orang Ponorogo, di Surabaya dia sakit, dia memutuskan mudik, bukan berangkat, tapi mohon maaf, kemarin orang ini meninggal. Ini sebagai satu bukti bahayanya mudik. Oh, benar sekali. Jadi memang harus ditunda sampai waktu yang kondusif. Betul, sudah normal. Oke, benar sekali. Tapi nanti dilakukan tracing juga kan Bapak untuk yang meninggal itu tadi? Siapa saja yang pernah kontak fisik di Surabaya, belum sampai masuk rumah sakit, kita masuk rumah sakit, kita temukan lima orang itu, sudah kita isolasi di sebagai desa. Oke, luar biasa sekali, gerak cepat sekali Pak Ipong ini. Oh iya, mohon maaf Bapak, mau break sebentar, mau sepedaan deh. Oh boleh ya. Oh iya. Ini sepedanya keliling pendopo. Oh begitu, deh, monggo Bapak, teman-teman ini jawab. Nanti setelah itu kita lanjut lagi. Iya, tapi ini saya live terus deh Bapak, sambil lihat Bapak sepedahan. Kedang sore. Ya boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, teman-teman. Jadi ini Pak Ipong mau sepedahan terlebih dahulu. Nanti kita coba gabung lagi. Dan untuk teman-teman silahkan yang ingin menyampaikan sejumlah pertanyaan, mungkin keluhan, saran dan juga kritik yang membangun ini bisa disampaikan di kolom komentar. Sekali lagi, khususnya warga Ponorogo dan juga sekitarnya yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan yang membangun tentunya, atau mungkin
ada cerita-cerita sedikit mengenai tidak bisa mudik atau mungkin meminta solusi di tengah pandemi seperti ini, silahkan disampaikan di kolom komentar, teman-teman ya. Tentu sebisa mungkin nanti akan Imas bantu untuk meneruskan ke Bapak Ipong Muflisoni gitu. Biarkan Bapak Ipong sepedahan sore terlebih dahulu teman-teman ya, sambil ngabuburit kita nanti join, kita ganti yang join ke Bapak Ipong, kita ikut beliau sepedahan. Tapi tadi Pak Ipong sendiri juga menyampaikan bahwa memang kondisinya di wilayah Ponorogo, apalagi di seputaran pendopo, seputaran rumah dinas Bapak Ipong sendiri, ini juga tengah gerimis sehingga beliau hanya sepedaan di keliling pendopo saja. Tapi sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Wah, ini sendiri sepertinya. Oke, Imas. Bapak sepedanya di giveaway dong, wah. Oke, nanti saya coba sampaikan teman-teman ya. Wah. Diberi jempol oleh Pak Ipong. Tetap semangat Bapak sepedaan meskipun sedang gerimis mengguyur di wilayah pendopo Kabupaten Ponorogo. Oke, sambil kita apa ya, menyaksikan Pak Ipong ini sepedaan, teman-teman. Teman-teman juga boleh ya sambil memasak atau mungkin sambil baca buku, sambil menunggu buka. Teman-teman juga boleh bergabung bersama dengan Imas di kesempatan kali ini. Jadi nyambi istilahnya. Oh, Pak Ipong tidak sendirian, teman-teman, ada yang lainnya. Tapi ini hanya muter-muter pendopo saja ya, karena bisa dilihat itu juga bekas hujan seperti itu. Dan beliau ini sangat luar biasa sekali, tetap menggunakan masker juga. Tadi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ipong. Imas coba mengulas sedikit ya sebelum Imas menyapa teman-teman yang ada di Facebook. Imas coba mengulas sedikit. Jadi tadi seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Ipong sendiri, di Kabupaten Ponorogo memang ada 12 warga yang positif COVID-19, di mana 8 ini dari klaster pelatihan haji di Asrama Sukolilo, Surabaya, dan 4 yang lainnya ini dari klaster Temboro, santri yang ada di Temboro yang mana pulang ke Kalimantan di Ponorogo, seperti itu. Nah, untuk 6 ini dinyatakan sembuh, teman-teman. Sementara itu ada 57 santri lainnya yang masih menjalani rapid test dan nantinya juga masih menunggu hasil uji swabnya juga. Mudah-mudahan saja hasil uji swabnya membaik, teman-teman ya, hasil uji swabnya negatif sehingga Ponorogo sendiri ini aman, seperti itu. Nah, memang sejauh ini, terima kasih banyak yang Mas ucapkan kepada warga Ponorogo yang sudah kooperatif tetap menerapkan physical distancing. Terima kasih banyak sudah berperan penting melawan COVID-19 ini. Karena tadi Pak Ipong juga menyampaikan bahwa sebenarnya warga Ponorogo ini juga hebat gitu. Mereka tetap mau menggunakan masker kemanapun mereka pergi. Dan itu memang yang dianjurkan teman-teman ya. Karena penggunaan masker sendiri atau pemakaian masker sendiri ini juga dinilai dapat menekan penyebaran COVID-19 seperti itu. Dan memang terkait mudik, ini kemarin juga sempat ada warga yang hasil rapid testnya reaktif seperti itu. Wah, kok hanya sebentar Bapak? Ya kan katanya mau wawancara. Ya kan katanya mau wawancara lagi. Oh, ini gitu ya. Kota. Biasanya saya keliling kota. Biasanya 10 sampai 15 kilo. Kalau sore 20 sampai 40 kilo. Ya. Oke, baik. Oke. Itu kelilingnya sambil mengontrol wilayah Ponorogo ya, Bapak ya? Iya. Makanya saya bilang. Ini paling menyenangkan. Di samping kita dapat keringat, kita juga bisa bertemu dengan banyak orang. Bagi saya itu sambil mengabdi kepada masyarakat bahwa COVID-19
tapi dengan ketegangan, kita harus menghadapi dengan santai. Ya, benar sekali, Bapak. Luar biasa sekali. Oke, Pak Ipong, kita coba lanjut lagi mengenai topik bahasan kita tadi, nggih, Bapak. Ya. Oke, kalau tadi memang terkait mudik. Nah, kan untuk saat ini, Bapak, kita kan tengah bulan Ramadan di tengah pandemi seperti ini, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena warga ini ngabuburit, buka puasa bersama, sahur on the roof, dan masih banyak lagi yang dilakukan aktivitas masyarakat di mana itu berkerumun seperti itu. Sebenarnya kebijakan Ramadan sendiri ini seperti apa, Pak Ipong? Oh, kalau saya baik. Tapi Bapak, ini ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari teman-teman Jawa Sadar Madiun. Ini masih banyak anak-anak muda yang berkerumun. Ini langkah-langkahnya seperti apa, Pak Ipong? Oh, kalau anak-anak muda berkundang penting dia menjikang penting dia menjikang penting siapa apa baik. Kalau untuk pedagang kaki lima dan juga penjual makanan yang lainnya atau mungkin warung-warung ini buka diperbolehkan buka sampai jam berapa, Pak Ipong? Tetap diperbolehkan buka sampai jam 10. Oh, begitu. Oke. Okay. Ya. Ya. Tetap okay. Normal seperti baik. Biasa. Normal seperti biasa. Ya. Oh, masih seperti biasanya. Oke, okay, baik. Nah, seluruh sektor mulai dari sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya untuk kebijakan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh warga ini seperti apa, Pak? Kalau pemerintah kabupaten, bagi warga secara ekonomi, hasilnya berkurang. Lebih dari 50% itu kita bantah, misalnya, bukan becak. Ya penghasilannya katakanlah, satu hari 50 ribu, lah dapat demi ini, dia penghasilan 20 ribu, 15 ribu, 10 ribu, dengan makanya kita bantu, bantuannya macam-macam, ada bantuan sosial dan lain sebagainya. Oke. Okay. Oh, seperti itu. Ya, pokoknya yang terdampak. Oke, okay, baik. Orang miskin yang terdampak. Orang kaya yang terdampak. Oh, begitu. Oke. Okay. Sudah puluhan ribu kita bantu. Oh, sudah puluhan ribu. Berarti data-datanya juga semuanya sudah ada seperti itu. Sudah, ya. Oke. Pak Ipong, ini ada pertanyaan dari teman-teman Jopos Radar Madiun, Bapak. Ya, Imas. Dari Idul Fitri tahun ini masih silaturahmi dari rumah ke rumah. Monggo. Masih ada pandemi, tidak seperti tidak ada ya, Bapak ya.
Jadi mending saling mendoakan saja dari rumah masing-masing. Karena kalau musik rumah itu nggak bisa dikendalikan dia. Kan kita tidak tahu dari mana dia, dari mana dia, jumlahnya berapa dan sebagainya. Warung-warung kopi yang masih buka tak sampai malam, Pak Ipong tolong ditertibkan. Monggo Bapak tanggapannya. Nah, kita beralih ke Facebook ya Bapak ya, karena kita juga live di dua platform media yang dimiliki Jawa Pos. Ada pertanyaan dari Madiun Ae. Bapak, bagaimana koordinasi Pemkab Ponorogo terkait penanganan COVID dengan pemerintah sekitar? Oh, kita juga pasti di Ponorogo ya. Oh, seperti itu. Berarti ya tetap koordinasi secara intens ya Bapak ya. Oke. Pak. Perdesa. Tidak mudik terlebih dahulu sampai menunggu waktunya kondusif. Benar sekali. Pak Ipong, ini yang terakhir, Bapak. Mungkin dari Pak Ipong sendiri ini selaku kepala daerah Kabupaten Ponorogo, mungkin ada pesan atau mungkin di COVID-19 seperti ini. Kita tetap tenang. Kita tidak boleh panik. Mari kita terapkan, kesehatan dalam rangka pandemi. Jaga jarak, keluar, dan yang keempat, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh. Ayo kita tingkatkan ibadah, kita melakukan ibadah di rumah, agar supaya pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah. Bapak Ipong Muslimsoni atas waktunya sudah berkenan live join bersama dengan Jawa Pos Radar Madiun. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, Jai Bapak. Oke, Mas. Untuk semua keluarga Radar Madiun. Terima kasih banyak. Oke, baik, Jai. Sehat selalu, Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, ada Bapak Ipong Muflisoni ini selaku Bupati Ponorogo. Memang beliau ini menyampaikan. Oke, sebentar. Oke. Mohon maaf ya teman-teman. Untuk menyampaikan di kolom komentar, untuk selanjutnya Imas akan coba koordinasi terus dengan Bapak Ipong Muflisoni untuk menyampaikan saran.
saran, kritik, dan juga keluhan dari teman-teman semuanya. Nah, teman-teman selalu ingat saran dari Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Ipung Muklisoni, tetap jaga jarak, gunakan masker, sering cuci tangan, gunakan hand sanitizer sebaik mungkin. COVID-19 yang ada, tidak hanya ada di wilayah Ponorogo saja, tapi juga di wilayah kanan-kirinya Ponorogo. Dan teman-teman, nantikan juga live IMAS dengan tema-tema yang menarik lainnya, dengan narasumber-narasumber ahli yang lainnya, di next time kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih banyak sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Jangan sampai lupa untuk terus membaca koran Joplos Radar Madiun, dan terus ikuti sosial media kita yang lain. Ada Instagram Joplos Radar Madiun, Facebook Fanpage Radar Madiun, dan channel YouTube kita Radar Madiun TV. Untuk berlangganan koran Joplos Radar Madiun, silakan mengunjungi website kami di radarmadiun.co.id. Sekali lagi di radarmadiun.co.id. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Ima sampaikan, apa yang Bapak Ipung Muklisoni sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran untuk teman-teman Joplos Radar Madiun dimanapun kalian berada. Tetap stay at home dan jangan sampai mudik. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menjadi garda terdepan untuk perang melawan COVID-19.